jangan badannya. Ulang. Samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Fun TV Wiki. Siapa Tuhan kita? Allah. Apa agama kita? Islam. Apa kitab kita? Al-Quran. Dan siapa Tuhanmu? Allah. Katakan siapa nabimu? Muhammad. Katakan apa agamamu? Islam. Katakan apa kitabmu? Al-Quran. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta awan? Allah. Siapa pencipta bakwan? Maka duduk rapi satu. Kita main hari ini kami mau cerita sama Rasulullah. Hari ini Andi mau cerita tentang sahabat Rasulullah. Teman-teman yang sudah pernah dengarkan, duduk manis, tetap diam dan ikut menyimak. Teman-teman yang belum, apalagi siap? Siap? Siap. Adik-adik? Siap. Kita tes dulu kompaknya. Andi mau minjem dulu boleh? Boleh. Tepuk satu, kali lagi, lebih kompak, lebih kompak. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Bayangkan. Sering kali lagi. Al-Kisah. Dulu Rasulullah SAW sedang menyiapkan para sahabat untuk bergerak, untuk melakukan perang. Nama perangnya Perang Badar. Perang apa? Badar. Satu persatu para sahabat berbaris. Para sahabat berbaris. Ada yang pegang pedang. Saat pasukan sudah siap-siap, dari sebelah kanan datang Abu Dhabi yang dari jauh makin mendekat. Yang hadir ternyata pasukan dengan kendaraan. Dari belakang datang air muntah.
Dia bawa 9 pedang yang panjang. Ini kalau pedangnya ditegakkan lebih tinggi lagi pedangnya daripada badannya. Pedangnya kebesaran. Dia datang melangkah. Jumpai Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku mau ikut perang. Udah awal pedang. Aku ingin berdiri di depanmu, baris dengan sahabat yang lain ikut menjagamu. Anak ke mau ikut berang. Bawa berbesar. Dik, usianya baru 12 tahun. Yang 12 tahun katanya. Belum katanya. Apa yang terjadi? Ketika itu wajah Rasulullah langsung berubah menjadi sembuh. Kenapa? Karena itu
bukan sama, enggak dikasih ini sama Rasulullah, dia nangis, dia pulang ke rumah. Nyampe rumah dia nangis. Pertanyaannya, siapa nama anak kecil tadi? Siapa? Zaid bin Sabit. Siapa? Zaid bin Sabit. Itu tangan kanan diangkat, ibang-ibang. Tangan abang dalam badannya. Nah, sakit. Depan. Itu tidak ada. Hop. Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa? Karena ternyata bacaan Zaid bin Sabit bagus, indah, benar, tepat. Bahkan Rasulullah mengumpamakan wahai Zaid, siap ya Rasulullah, bacaanmu seperti bintang di malam hari. Wahai Zaid, iya ya Rasulullah, setelah ini engkau pulang ke rumah. Pulang ya Rasulullah. Iya. Kenapa pulang lagi? Dapat PR. Apa PR-nya? Pergi belajar bahasa orang Yahudi. Kenapa kau belajar bahasa orang Yahudi? Apa yang orang Yahudi ketahui tentang aku? Aku ingin tahu apa yang mereka hilang tentang agama Islam. Dan aku ingin mengirim surat untuk mereka, tapi aku tak mampu melakukannya. Sementara engkau Zaid, anak kecil, pintar dan hebat, belajarlah untukku. Oke, nanti komen gimana ya? Oh,
Ini teman-teman dari tadi mengini tengok. Silakan. Lagi dengan Fanti Wiki pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.